Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Guys, ini sekarang aku lagi di daerah mana? Serang. Dan aku mau melanjutkan kasus yang kemarin mengenai mbaknya yang mencari anaknya ya. Iya, Kak. Oke, ini sekarang ada di rumah Bapak. Bapak. Oke, bapaknya mana rumahnya? Oh, yang ini persis. Oke, ada siapa aja di rumah? Ada adik. Nah, katanya emang yang ngasih anak, yang suruh nyuruh itu bapak? Iya. Nah, kemarin mbak udah nanya belum posisi anaknya ada di mana? Ada di Kerawang, katanya. Ada di Kerawang, tapi alamat Kerawangnya nggak tahu di mana? Iya, nggak tahu. Oke, guys, jadi ini kita mau tanyain dulu dan menyelesaikan. Kalau emang kita nggak bisa, jadi nanti akan kita minta bantuan untuk ke Komnas Perlindungan Anak ya. Jadi karena aku takutnya nanti muter-muter, jadi kita tanyain dulu ke sini siapa yang ngambil anaknya ya. Mau bapaknya kayak yang ngasih, mau ibunya kayak tantenya, omnya nggak ada urusan. Ini ibu kandungnya, tetap harus ibu kandungnya yang memiliki hak dan merawat sepenuhnya, guys. Ya, jadi bismillah ya, semoga ini kita dikasih kelancaran. Mau izin dulu sama Pak RT, Pak RW, biar nantinya nggak ada salah paham, takutnya dicekcok, ribut-ribut, nanti kita disalahkan. Harus permisi dulu lah, ya. Buat kalian penasaran, ikutin terus. Oke, guys, kita mau izin sama Pak RT-nya dulu. Panas banget juga. Ya, mbak. Mbak lahir di sini? Oh, lahir besar di sini? Iya, Pak. Merantau? Merantau di Jakarta. Di Jakarta? Berapa tahun berapa? 2004. Oh, udah lama juga ya? Iya. Di sini, di kampung ini, saya lahir. Oke. Jadi saudara di sini banyak? Banyak, Kak. Di mana? Di sini. Di mananya? Yang tadi depan atau? Itu ibu saya, Kak. Ini? Iya, nenek. Nenek? Kok gak negar? Karena dia yang itu kok konsultasi kayak ngasih anak ke orangnya itu. Mana Pak RT? Rumah ini, Kak, Pak RT. Yang kerja sama siapa aja ngasih anak kamu katanya? Bibi, suaminya Bibi, bapak. Ini kak. Ini. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Pak RT? Iya. Assalamualaikum, Pak RT. Langsung masuk aja ya, Kak. Coba. Assalamualaikum. Ya, siapa? Ada Pak Marsudinya, Pak RT. Ibu. Ibu RT. Bapak kemana? Keluar. Boleh telepon nggak? Hah? Telepon. RW-nya mana? Pak RW. RW-nya belum jelas sih, RW di sini siapa, Kak? Siapa katanya, Kak? Dari Jakarta, dari yayasan. Dari Jakarta juga. Jakarta. Halo, selamat sore, Pak. Selamat sore, ya, Pak. Saya dari Yayasan Rumah Peduli Kemanusiaan. Mau tanya nih, Pak, minta pendampingannya. Ini ada Mbak Safuro. Ini mau menanyakan tentang anaknya ke bapak kandungnya. Ini saya mau minta pendampingan, Pak. Takut ada rame-rame. Safuro siapa? Anaknya Mang Saprudin. Anaknya Mang Saprudin. Oh, emang kenapa itu? Itu anak saya kan dikasih orang sama bibi bapak. Iya, terus? Ya terus saya minta kakak ini. Jadi minta pendampingan, Pak. Kita dari Yayasan Rumah Peduli Kemanusiaan. Oh, iya, siap. Takutnya nanti di luar, Teh. Iya, berapa lama, Pak?
Ya paling 5 menit lah. Oh ya udah oke Pak, kita tunggu Pak. Takut ada rame-rame nanti kita nggak permisi takutnya disalahkan. Iya iya. Ya ditunggu ya Pak. Iya. Makasih. Ya. Orang sini kan nganggap saya gila stres karena bibi saya bilang saya udah kehilangan otak akal pikiran jadi gila stres gara-gara itu anaknya mau diurus sama saya. Kata dia gitu. Iya, orang-orang sini anggap saya udah gila stres banget. Oh, padahal saya masih waras kok, Kak. Pantas enggak ada yang menegur ya? Iya. Lingkungan sini gimana Kak? Ya alhamdulillah sih Kak, kalau udah dianggap jelek ya nggak apa-apa ya, soalnya saya di luar nikahan itu. Tapi saya tetap mau ngurus karena itu anak saya kok. Bukan siapa-siapa. Jadi tetap mau ambil anaknya ya Mbak? Iya. Apapun yang terjadi ya? Iya. Oke. Ini mayoritas saudara di mana saudaranya? Ada di sana Kak. Kalau yang tadi nenek? Iya. Nenek kandung? Iya. Kok gak negur sih dia? Itu apa ibunya bapak saya. Iya kenapa gak negur? Iya karena mereka itu udah anggap saya katanya udah mati, jangan pulang-pulang lagi. Tapi kan anak saya itu masih ada di tangan mereka. Saya mau ambil. Sebentar ya ke rumah neneknya mau gak? Sambil nunggu Pak RT. Yuk kita maju. Bi, yuk Bi. Bi, jadi yang tadi itu rumah neneknya Bi. Yang tadi kita lewat. Oh yang dimaksud tujuan. Bukan bapak, bapaknya nenek. Sehat tuh? Sehat, alhamdulillah. 60. Guys, maaf ya ini aku. Yang mana ini ya? Iya. Assalamualaikum. Tidak bakal menyapa Kak. Tidak enggak bakal menyapa. Assalamualaikum. Ke rumah bibi saya aja yang di belakang. Mana? Enggak. Iya. Oh, tadi dia. Tadi langsung ke depan apa takutnya? Ke rumah bapaknya kali. Tadi ada kan? Hah? Ada bapaknya itu rumah bapak saya. Iya, mam, langsung ke sana kali deh. Tapi Pak RT sini belum datang. Nanti minta Pak RT datang sini aja. Yang mana? Ya dari depan rumah mau ke rumah itu rumah saudara-saudara saya. Oh, itu saudara-saudara semua. Iya. Panas banget ya. Itu bukan sih nenek? Itu ibu, kayak kakaknya bapak saya Kak. Oh. Ini rumah bapak saya. Bi, ayo Bi. Assalamualaikum. 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 Katanya mau masuk diusir gitu Kak. Mau masuk takut diusir. Kenapa diusir? Kan udah gak dianggap gitu.
coba deh. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Jangan masuk. Assalamualaikum. Bapak. Bapak lah, kok wis gampangi kok galak. Nah, apa? Nah, Pak. Penjok ke tangan. Enggak, sini aja. Mau ngomong. Ada bapaknya? Ada. Masuk aja. Ada kerja, Bapak. Kerja? Iya. Di mana? Kita tuh orang Sungak. Kampung Sungak kerjanya. Di Kampung Sungak, Kak. Nah, deket gak? Di itu sih, daerah mama saya, Kak. Di masuk mana? Aja di sini. Hah? Di daerah Sungak. Di mana? Jauh gak? Saya gak lumayan ngerti. Sih. Ya, bisa ditelepon atau pakai toko sana? Telepon aja, Kak. Padahal saya udah bilang di rumah aja. Pak, oh ini Pak RT ya? Bukan, lagi di jalan Pak RT. Oh, oke. Okay. Pak RT lagi di jalan. Acara apa nih, Pak? Ini Pak, ibunya ini minta tolong sama kita terkait anaknya. Hmm. Anaknya kan dikasih orang sama bapaknya. Iya. Yeah. Nah ini kita mau minta, mau menanyakan soal anaknya ada di mana. Ini Syapura apa sih? Iya. Pura? Iya. Cuma nyoba anunya. Anunya. Lihat nih. Yes, yes, yes. Bapak siapanya, Pak? Pamannya. Oh, dalam paman. Dia. Dari istrinya. Jadi anaknya masih di? Di orang nggak tahu, Pak, kita. Oh, orang-orang mereka kan ini siapa sih? Itu baru. Orang-orang? Baru. Baru? Ini aku diantar, dicukut lelik ya, Rawe. Teteh, itu foto di sini, ya. Ya, tolong dibantu aja lah, bagaimana ini. Ya, ini kan mau ketemu bapaknya. Kita udah minta pertolongan sama Komnas Perlindungan Anak. Daripada nanti jalur hukum akan panjang, Pak, yang memberikan walaupun bapak kandungnya beliau ya, tetap akan kena, Pak. Sing-singnya mereka akan bapak. Iya, tapi mohon bapaknya masih setuju karena keputusan kita aja. Bapak masih diurus atau naik laki ini bibi bangiku bangsa. Bapaknya baru bapak nih, anu nih, jadi laki nih, anu sing iki ning Kerawang, Iya. Terus wis ditemu ning Kerawang dorong. Dorong roli, malah diblokir jalur kalamate. Yang bisa saya bantu untuk saya gimana, Bu? Saya pengen ketemu sama bapak. Bapaknya ya. Tadi panggil dulu Mas. Awas. Tadi panggil dulu bapaknya. Oh lagi ya. Panggil. Oh iya. Tadi saya udah telepon, udah datang ke Pak RT. Minta lu sama Dita, anak lakinya bibi. Oh, bibi. Walaupun kita, tapi lanang kita nih orang belum tekonin kene, tapi dia ketanggung jawab kok. Pak, sebaiknya duduk dulu kok, bilang kelasnya. Iya. Biar nunggu bapaknya. Iya. Hari ini, Pak. Iya, gak apa-apa. Dari kampung. Apa ngobrol di rumah saya itu? Boleh. Di sini nggak ada kelas saya. Oh ya, udah boleh. Di situ, di situ. Di Meka Kening, laki lebih. Iya. Atas persetujuan. Bapak karo bibi. Badria bapak yang ngasih. Iya. Terus posisinya siki wis tekening rakine bi dorong. Soale arep ngiku alamate ikune ora digawe arep ngedeleng emang. Jadi kita ge ari nyang arep nyaken mau warah kita. Terus untuk sementara iki rakine bi iki wis pernah ke pendak dorong karo anu? Pernah. Deweke kon ning nganter ning Kerawang. Dorong, sing ngurus anak
laki kan ning dulure laki ning bibi punten wae. Ning an dulure. Dulure. Maksa kok itu orang saya mau urus. Mintanya. Terus bohong, bisa katanya bisa dikembaliin setelah saya minta lagi. Enggak dikasih. Satu bulan tapi. Iya. Awalnya bilang satu bulan diambil lagi aja. Terus ada yang ditanda tangan? Enggak ada. Takutnya. Ada. Katanya bilangnya perjanjian. Bilangnya udah perjanjian, jadi enggak bisa ambil lagi. Tapi saya enggak tahu perjanjiannya apa. Diingat-ingat, artinya si Iki Sapuroh waktu itu ya entah kapan ataupun ya waktu itu ada tanda tangan enggak? Cuma tanda tangan rumah sakit. Rumah sakit iya. Ya. Di luar di rumah sakit itu enggak ada. Ya udah minta dibantu aja Bu kalau emang istilahnya. Enggak ada. Biar duduk lebih enak. Siapa yang mau cerita duluan? Mbak kakaknya? Kakak kandung? Iya. Oh. Di sini bertanya ini apa sih cowoknya laki-lakinya? Ada di Medan. Di Medan kan? Dia Medan. Dia nafkahin, tapi yang saya cuma nikahnya suruh dia. Hamil. Dia cerita ke orang-orang kalau suami bisa dipertanggungjawabkan. Oh, mana enggak ada. Bukan setiap bulan, kalau aku sehari-hari di sana. Putusannya satu, anak saya enggak boleh ke tangan siapapun. Gini loh Mbak, misalnya nih, walaupun apapun ya Pak, misalnya suaminya kenapa dia nikah, maksudnya nggak dinikahin, dia orang tua tunggal, nggak ada urusan Pak, dia yang lahirin, dia yang ngandung. Jadi kalau dalam hukum Pak, mau siapapun yang memberikan, itu bisa kena pidana. Makanya saya di sini datang, kayak di sini kita ya baik-baiklah gitu, kita baik-baik gitu. Kalau emang sekali lagi kita tidak menemukan solusi pada emosi, ya udah kita laporkan ke jalur hukum. Nanti nunggu bapaknya. Iya, karena kan yang namanya anak ya Pak, anak di bawah umur itu dilindungi sama negara dan pemerintah. Jadi nggak bisa kita main ngasih-ngasih aja, itu nggak boleh. Gitu. Mau misalnya dibayar rumah sakitnya kek, mau dikasih duit kek apa, tetap itu nggak boleh. Gitu. Jadi intinya di sini saya udah berkomunikasi sama Komnas Perlindungan Anak di Jakarta gitu. Kalau nantinya emang yang di Karawang tetap kekeh mempertahankan anaknya, silakan ya. Tapi kita tetap jalur hukum tetap jalan. Kita akan laporkan penculikan anak yang pertama dan yang kedua pemaksaan gitu. Itu udah ada pidana berlapis tuh Pak. Ibunya ini yang memiliki hak dan ada bukti surat keterangan lahir, SKL, yang atas nama ibunya, itu nggak bisa diganggu-gugat. Kalau emang dirubah lagi, nah itu bisa kena lagi pemalsuan data atau dokumen, gitu. Perjanjian apa? Nggak ada. Udah ditaruh di situ ya, kalian bikin perjanjian nggak bisa ambil lagi. Mau diambil menggunakan kontrakannya, iya katanya, dianya kan ini, kita kalau itu kan udah sembuh kan suruh kerja, ngapain, tapi nggak boleh nganggu itu anak. Kenapa Bu?
nggak boleh ngambil anak. Orang itu anak saya. Nggak boleh ngambil anak yang punya kontrakannya itu. Kontrakan. Daripada di situ kan, udah cukup usia itunya juga. Mendingan dibawa ke ini. Enggak, kata ibu kontrakan juga. Iya, kalau misalnya, bentar ya sayang ya, bentar sabar. Kalau misalnya nih mbak mau dirawat sama saudara, kenapa nomornya diblokir? Kenapa akunnya diblokir? Aku ngomongnya sih macem-macem di orang tua monyet, anjing, setan. Dia yang menunjuk ke hati. Siapa? Ngomongnya. Siapa yang duluin? Kalian yang kasih anak saya nggak terima lah. Enggak, orang saya mau ambil kok. Diurusin yang ini, yang apa sih, yang bisa ngurusin itu biar anak masa depannya enak gitu kan, biar ada status gitu maksudnya mah. Kalau tadi nggak ada status bu? Tadi nggak ada. Dari awal itu dia hamil itu di luar nikah, iya, ya paham. Iya. Tapi kan kalau sekarang kan di negara kita udah ada bisa orang tua tunggal, bisa ibu aja. Kecuali laki-laki nggak bisa. Ada perjanjian katanya itu ya pasti laki-lakinya minta tes DNA anak. Ya udah kita turutin kalau mau tes DNA anak. Tapi nanti kalau si laki-laki nggak kesini lagi dalam waktu satu hari satu malam di rumah sakit itu, nanti kamu rela ini dikasih ke Karawang dia? Iya. Enggak. Ya, bilang ya, jangan apa? Tega itu ya, anak saya ya. Kok. Sengak juga. Orang sama aku dia, aku yang nemenin. Dan keluar rumah sakit juga. Kenapa bilangnya kalian yang bayar rumah sakit? Padahal itu pakai BPJS kok. Saya yang bayar sama cowok itu. Mandiri BPJS-nya. Emang pakai BPJS itu nggak bayar ngeluarin anak juga? Oh, mau bidannya ya?